2020 bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bengkulu. Muko-muko 18 November 2020. Program kegiatan ini merupakan rangkaian dari 20 kota kabupaten yang diselenggarakan di Indonesia untuk tahun 2020 ini. Dan kesempatan luar biasa bisa bertemu dan bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru di Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas dan menunaikan segala kewajiban kita. Salawat serta salam, tak lupa selalu kita hadirkan keharibaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa. Kami persilakan untuk Bapak dan Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk acara yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Simfoni P Group dan Bagimu Negeri. Untuk itu, Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk bersiap.
bagi Tuhan dan sesama. Kesuksesan bersama Astra, berintegritas, tekun dalam upaya. Fifth Group senantiasa berjaya. Sinergi, excellence bagi pelanggan. Jiwai prestasi, moving forward tiada henti. Menghadapi tantangan dengan berinovasi. Fitur menjadi yang dikagumi. Berkarya bagi Tuhan dan sesama. Kesuksesan bersama Astra, berintegritas tetap dalam upaya. Hidup senang biasa berjaya. Jiwa produksi negeri excellence bagi pelanggan. Achieving high prestasi, moving forward tiada. Menjalankan bisnis semata sebagai sebuah perusahaan, namun juga menjalankan tanggung jawab sosial di dalamnya. Untuk lebih kenal dan lebih akrab dengan Pip Group, kita saksikan tayangan berikut ini. Setiap manusia selalu ingin meraih kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar dan terpercaya di Indonesia,
Fifth Group terus berinovasi dan berkembang menjadi perusahaan yang siap memberikan layanan pembiayaan terpadu bagi masyarakat Indonesia. Fifth Group merupakan anak perusahaan dari PT Astra International TBK yang pertama kali didirikan pada tahun 1989 dengan nama PT Mitra Pusaka Arta Finance. Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis perusahaan, maka pada tahun 1991, perusahaan yang bergerak pada bidang pembiayaan sepeda motor Honda dan multiguna ini berubah nama menjadi PT Federal International Finance atau yang lebih dikenal dengan FIF. Pada tahun 2013, perusahaan meluncurkan logo baru sebagai wujud transformasi perusahaan serta komitmen untuk menjadi lebih baik dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Fifth Group memiliki 194 kantor cabang serta 416 point of services yang siap membantu Anda dimanapun Anda berada. Jaringan Fifth Group tersebar di seluruh Indonesia yang terhubung secara on-time dan real-time untuk melayani sekitar 4 juta pelanggan aktif kami. Fifth Group senantiasa melakukan berbagai inovasi dan pengembangan guna memberikan kemudahan, keamanan, serta kecepatan kepada pelanggan dalam setiap transaksi. Dalam hal pengajuan pembiayaan, pelanggan dimudahkan dengan adanya digital application form. Pelanggan cukup mengisi data pribadi di aplikasi tersebut, kemudian melakukan verifikasi berupa tanda tangan dan fingerprint. Selain itu, melalui Fifth Group Mobile Customer, pelanggan juga dapat mengetahui status kontrak secara mudah dan cepat. Dalam hal pembayaran angsuran, Fifth Group terus memperbanyak jumlah payment point melalui kantor cabang Fifth Group, kantor pos, ATM, dan jaringan minimarket. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan layanan pembiayaan terpadu, Fifth Group hadir dengan 4 brand ternama, yaitu Vivastra, Spectra, Danastra, dan Amitra. Vivastra adalah layanan pembiayaan untuk sepeda motor Honda baru dan bekas. Anda tak perlu ragu untuk memilih layanan pembiayaan Vivastra karena Anda akan menikmati proses yang mudah, persetujuan yang cepat, dan terjamin keamanannya. Semoga sinergi yang saling menguntungkan antara PT DAM dan PT DAW dengan Fifth Group dapat terus ditingkatkan. Kami berharap Fifth Group dapat terus memberikan kontribusi yang positif demi kemajuan dan kelangsungan bisnis sepeda motor Honda, baik di wilayah PT DAM dan PT DAW maupun secara nasional. Sukses terus untuk Fifth Group. Salam satu hati. Spectra adalah layanan pembiayaan kredit untuk barang elektronik, peralatan rumah tangga, mebel, gadget, hingga alat kerja produktif seperti mesin giling atau traktor tangan. Jaringan mitra bisnis Spectra tersebar di seluruh Indonesia. Smart Electronics sudah menjalin kerjasama dengan Fifth Group melalui Spectra sudah hampir kurang lebih 11 tahun. Dengan pembiayaan, jumlah pembiayaan yang sudah diberikan hampir kurang lebih sekitar 300 unit per bulan. Dan sekarang Smart Electronics semakin berkembang dan pelanggan pun semakin puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Spectra. Fifth Group, jaya! Danastra adalah layanan pembiayaan multiguna. Danastra hadir sebagai solusi untuk berbagai kebutuhan pelanggan, seperti modal kerja, dana pendidikan, serta berbagai kebutuhan lainnya. Amitra adalah layanan pembiayaan milik Fifth Group yang berbasis syariah. Amitra hadir untuk membantu Anda melalui skema pembiayaan syariah, mulai dari pembiayaan perjalanan umroh dan haji, modal kerja, dan berbagai kebutuhan Anda lainnya. Hai Kultur, telah menjalin kerjasama dengan Fifth Group melalui Amitra sejak Amitra berdiri. Melalui kerjasama tersebut, kami telah memberangkatkan ratusan jamaah ke Tanah Suci dan kami pun semakin berkembang. Pelanggan kami sangat puas dengan pelayanan prima yang diberikan oleh Amitra. Fifth Group, maju terus! Saat ini Fifth Group memiliki 19.000 karyawan profesional yang siap menjawab semua kebutuhan pelanggan. Sumber daya manusia kami merupakan para profesional yang terlatih di bidangnya
dan memiliki peran yang sangat signifikan bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh sebab itu, kami senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang ideal dan kondusif sehingga para profesional kami dapat berkembang menjadi lebih baik. Saya telah berkarya di Fib Group selama lebih dari 27 tahun. Selama ini saya merasakan bahwa di Fib Group senantiasa mendorong karyawannya untuk berinovasi serta bersinergi guna memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Didasarkan pada value TAM, Fib Group mendukung kami untuk selalu mengembangkan potensi, kemampuan, serta passion yang kami miliki. Fib Group telah menjadi tempat saya bertumbuh dan berkembang hingga saat ini. Maju terus, Fib Group! Fib Group memiliki corporate value, yaitu TAM, Teamwork, Excellent, Achieving, Moving Forward, yang menggerakkan dan membangkitkan semangat di dalam setiap sumber daya manusia Fib Group untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk dan layanan pembiayaan terpadu yang mampu memberikan nilai tambah pada pelanggan. Sebagai perusahaan pembiayaan terdepan, terlengkap, dan terpercaya di Indonesia, Fib Group telah berperan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi pendidikan, kesehatan masyarakat, bidang lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fib Group juga menyediakan bus yang dapat digunakan secara gratis bagi masyarakat di beberapa kota besar di tanah air. Fib Group telah meraih berbagai penghargaan baik dari tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mendorong kami untuk selalu menjadi perusahaan pembiayaan dengan layanan pembiayaan terpadu, terbaik, dan terlengkap di Indonesia. Didorong oleh value kami TAM atau Team, kami Fib Group senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia guna mencapai visi perusahaan kami, yaitu menjadi perusahaan pembiayaan yang dikagumi secara nasional, Better Life, Better Future. Baik, demikianlah video profil tentang Fib Group. Sudah kenal ya Bapak Ibu? Sudah kenal? Sudah kenal lama. Oh gitu. Coba saya mau tanya dulu nih untuk Bapak dan Ibu khusus yang ada di muka-muka. Siapa yang sudah tahu alamat Fib Group muka-muka? Boleh angkat tangan. Akan ada hadiah berupa paket pulsa sebesar Rp50.000. Ayo silakan. Yang tahu alamat Fib Group cabang muka-muka? Desa Kemardian. Mana itu? Siapa Bu? Mana dia? Mana? Sebentar. Siapa? Mana dia? Ibu Suci. Ayo Bu. Fauzia. Oh Ibu Fauzia, mana dia? Halo, halo Ibu. Bu Fauzia. Bu Fauzia, mana Bu Fauzia? Oh, iya. Ujung Padang. Saya ya? Tahu, Pak. Saya, Pak. Saya, mana Pak, dia? Ujung Padang, Pak. Oh, sebentar. Saya, Pak. Sebentar. Yang boleh menjawab yang angkat jempol digital dulu, ya. Ya, oh, ini dia nih. Ya. Ujung Padang, Pak. Sebentar ya Bapak Ibu sabar ya. Karena saya harus melihat dulu, ini ada Ibu Elda Fitriani. Nah, silakan Bu. Dijawab pertanyaannya adalah alamat kantor Fib Group cabang muka-muka di mana, Bu? Ayo. Ujung Padang, Pak. Hah? Pak Puji, betul atau tidak, Pak? Kalau kurang lengkap, Pak.
Oh, kurang lengkap. Jalan Fatmawati desa Ujung Padang. Ah, itu dia tadi, itu siapa tuh yang jawab itu? Waduh, sebentar. Baik kalau begitu. Saya, Pak. Yang boleh jawab. Bang Dito, Pak. Suardi, Pak, dari... Pak, Rita, Pak. Suardi, Pak. Baik, kalau begitu, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, saya tahu pasti Bapak-Ibu sudah tahu alamat VIP Group, ya. Nanti akan saya cek dulu, ya. Bapak Ibu sudah ngambil apa di VIP Group, ya? Nah, harus menunjukkan kartu membernya biar kelihatan. Iya, katanya dapat pulsa 50.000. Oh iya, nanti ini tenang aja Pak, masih banyak gamenya, ya. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, saya mau membangkitkan semangat kita, ya. Kalau saya bilang VIP Group, Bapak Ibu jawab sukses selalu, yes, ya. Kita coba ya Bapak. Yuk, VIP Group. Sukses selalu. Yes. Nah, kalau saya bilang guru Indonesia, Bapak Ibu jawabnya jaya. Ah ya, gitu ya. Yuk kita coba. VIP Group. Sukses selalu. Yes. Selalu. Yes. Yes. Guru Indonesia. Jaya. Baik. Jaya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti kesepakatan kita di awal, ya baik, ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti kesepakatan kita di awal demi kenyamanan dan kelancaran kita, agar tetap mic kita dimatikan. Oke, baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Puji Widodo, ya, selaku pimpinan cabang VIP Group Muko-Muko. Untuk itu, kepada Pak Puji, kami persilakan. Mohon izin share ya, Mas, ya? Ya, baik, Pak, sebentar. Ya. Sudah ada, Mas. Ya. Belum bisa, Mas? Bisa, Pak. Bisa. Sebentar. Bisa, Pak. Oh, sudah ya? Oke. Okay. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu guru semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku pimpinan VIP Group cabang Muko-Muko, ya, Provinsi Bengkulu, mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru semuanya, yang gagah-gagah, yang cantik-cantik semuanya, yang ikut berpartisipasi pada acara webinar sore hari ini. Ya, insya Allah akan kita laksanakan kurang lebih 2 jam ke depan ya, sampai pukul 16. Acara ini adalah suatu bentuk kepedulian dari VIP Group ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru semuanya. Boleh di next kan, Mas? Bisa next, Mas? Kemudian saya juga ucapkan terima kasih pada Mas Budi atas terselenggaranya acara pada hari ini. Ya, mudah-mudahan acara pada hari ini nanti bisa berjalan dengan baik dan bisa diikuti sama bapak-bapak dan ibu-ibu guru semuanya. Next, Mas. Oke, ini next saja. Tadi sudah disampaikan tadi untuk yang apanya. Oke, bapak-bapak, ibu semuanya, bahwa VIP Group ya dulunya itu adalah FIF ya, kan berkembang di tahun 2008 nggak salah, jadi VIP Group ya, salah satu anak perusahaan Astra yaitu di bidang finance service ya, itu VIP Group
Salah satunya itu ada di Mukomuko, ya, Mukomuko. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh nun di sana, mungkin silakan lihat nanti di Google, ya, Mukomuko itu posisinya di mana, gitu ya. Alhamdulillah saya sendiri, perkenalkan saya Puji Widodo, yang sebelumnya adalah kami dari, kalau asalnya saya kelahiran dari Solo, makanya nama saya ada Widodonya, sama Presiden Joko Widodo. Ya, cuman tahun 1983 kami, orang tua saya, hijrah ke Jambi, ya. Tepatnya di Muara Bungo, daerahnya adalah Kuamang Kuning. Dan alhamdulillah saya bisa meneruskan berpendidikan di sana, di daerah Jambi, dari TK sampai saya kuliah pun di Universitas Jambi, akhirnya tamat. Dan alhamdulillah tahun 2002 saya sudah selesai sarjana, akhirnya melamarkan VIP Group tahun 2002, alhamdulillah sampai sekarang. Dan tahun 2018 awal saya ditugaskan untuk di cabang Mukomuko. Next, Mas. Oke, next lagi. Silakan, enggak apa-apa. Next, Mas. Silakan di next, Mas. Next. Oke. Visi yang tadi, visi VIP Group tadi, yaitu menjadi pemimpin industri nasional yang dikagumi, kemudian misinya membawa lebih baik bagi masyarakat. Salah satu misi yang kami yaitu mencerdaskan bersama, ya. Makanya dari ini kita juga ikut berbagi, ya, karena dengan adanya bapak-bapak dan ibu-ibu guru semuanya, makanya VIP Group insan-insannya alhamdulillah itu juga banyak menerima dari tamatan-tamatan dari SMA, SMK, perguruan tinggi, dan semuanya. Makanya kita adakan kegiatan-kegiatan ini. Next-nya bisa kita berelaborasi dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk kalau yang tidak bisa melanjutkan lagi untuk misalnya ada yang pegawai negeri dan sebagainya, bisa untuk bekerja sama, mencari pekerjaan, bekerja dengan VIP Group. Silakan, Mas. Next-nya, Mas. Ya, oke. Okay. Ya, ini tadi sudah disampaikan bahwa land bisnisnya VIP Group itu ada VIP Astra. Mungkin sebagian besar bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah ada yang kredit sepeda Honda, ya, khususnya karena hanya VIP Group itu membiayai hanya sepeda motor khususnya Honda. Kemudian Spectra, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau yang ada yang mau kredit misalnya laptopnya mungkin sudah speknya sudah harus dinaik lagi RAM-nya dan sebagainya, atau sudah rusak, bisa untuk kredit yaitu di VIP Group melalui Spectra, baik handphone juga, furnitur elektronik dan sebagainya. Dan Astra, kemudian Amitra, ini adalah umroh dan hajinya, dan juga ada, kemudian ada Maucash, ini adalah line bisnisnya VIP Group. Kemudian kenapa VIP Group alhamdulillah di tengah kondisi yang sekarang kita lagi pandemi sekarang, VIP Group masih berusaha untuk tetap survive, yaitu karena kita menganut adanya value team. Ya, value team. Jadi ada teamwork, excellent, achieving, moving forward. Itu adalah value-value yang ada di VIP Group. Next, Mas. Oke, okay. Yang itu tadi, yang post tadi, Mas. Ya, oke. Okay. Ini, VIP Group cabang Mukomuko. Ya, sebagai perusahaan pembiayaan, VIP Group itu tersebar di seluruh Indonesia, ada 227 cabang dan 391 pos, ya. 1390 kios dan menjangkau di sebesar 4.500 pelanggan, ya, di seluruh Indonesia yang masih aktif. Next, Mas. Ya, ini khususnya untuk di VIP Group cabang Mukomuko, pelanggan kita itu sebesar 10.689, kemudian terdiri dari pos atau networknya yaitu ada di
pure cabang sendiri, muko-muko, kemudian pos IPO, sampai di pos ketahun. Sedangkan kiosnya ada 5, dan karyawan yang aktif sekarang ada sebesar 89. Oke, next. Oke, lanjut Mas. Ya, ini yang kita biayai ada bermacam-macam, ada sepeda motor dan sebagainya, furnitur elektronik dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang berkenan, nantinya khususnya yang berdekatan dengan Muko-Muko ataupun di wilayah lain, pasti ada itu namanya VIP Group. Dipastikan itu ada. Kalau ada kehidupan, kalau di Indonesia itu pasti ada FIF itu. Pasti, ya. Untuk next-nya, silakan Mas. Ini sebagai bentuk responsibility VIP Group terhadap masyarakat. Kita mengadakan kemarin itu adalah pembagian untuk sembako ya pada saat bulan 5 kalau nggak salah itu bulan 5 karena kita pandemi COVID-19 VIP Group berbagi di sini terutama di sekitar perusahaan ya baik di lingkungan Ujung Padang kemudian sampai di pos IPO sampai di Ketahun ya kemudian di situ kita juga selalu mengadakan kegiatan-kegiatan kebersamaan ya next Mas nextnya ya ini jadi kita biar tidak boring ya kerja melulu gitu kan ada namanya kegiatan employee day kemudian family day itulah yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya kami selalu ada tahun 2019 kemarin kita jalan-jalan pakai 3 bus itu seluruh keluarga diajak semuanya untuk ikut sampai ke daerah Carocok Painan Sumatera Barat. Kemudian itu di bawah ada kegiatan VIP Group mengajar ya. VIP Group mengajar tapi alhamdulillah untuk 2 tahun kemarin selalu diadakan. Insyaallah bulan ini juga akan diadakan tetapi dengan cara yang nanti akan berbeda karena kita harus tetap menjaga jarak ya. Karena masih dalam keadaan yang pandemi sekarang. Next, Mas. Oke, kemudian ada acara donor darah juga. VIP Group selalu mengadakan ini. Next-nya juga akan dilakukan seperti ini. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, karena ini waktunya juga sangat terbatas, nanti pemateri menyampaikan untuk saling belajar ya kita. Saling belajar, yang mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir saya sampaikan seperti ini kutipan dari Mbah Google nih ya, Bu ya. You cannot use up creativity, the more you use, the more you have. Kreativitas kamu nggak akan habis, semakin sering kamu pakai, akan semakin banyak kamu memilikinya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini, akan sedikit banyak membantu bapak-bapak dan ibu semuanya dalam nantinya mengajarkan anak murid bapak-bapak dan ibu-ibu. Next-nya mudah-mudahan pendidikan kita Indonesia akan jauh lebih maju. Mungkin itu saja, terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Selamat mengikuti acara webinar ini, mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Widodo selaku pimpinan cabang VIP Group cabang Muko-Muko. Jadi ternyata memang di VIP Group Muko-Muko ini sudah banyak kegiatan ya Bapak Ibu ya. Mulai dari mengajar, kemudian ada donor darah dan bakti sosial yang lainnya. Baik. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, untuk sambutan selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Marjuki, selaku Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bengkulu. Kepada Bapak Dr. Marjuki, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, para guru yang hebat, terima kasih atas kehadirannya dalam room meeting kegiatan pelatihan guru pada hari ini yang terselenggara atas kerjasama antara FIF Group dengan IG Wilayah Bengkulu. Yang saya hormati Bapak Puji Widodo, ya, selaku Brand Manager FIF Group dan bersama tim tentunya. Yang saya hormati salah satu narasumber hebat kita dari IG, ya, yakni Pak Jarnawi, ya, sekaligus beliau adalah Wakil Ketua IG Wilayah Bengkulu dan beliau juga salah satu pelatih IG secara nasional, ya. Dan teman-teman segenap pengurus IG Wilayah Bengkulu yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya sedang dalam perjalanan dari Jakarta, dari Bandung mau menuju ke Jakarta. Kebetulan ini sedang berhenti. Nah, sedang mampir di Sate Maranggi, cari AC. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada FIF Group dalam program FIF Berbagi, ya, dalam rangka Hari Guru Nasional yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 25 November 2020. Baik, Bapak dan Ibu, semoga kerjasama antara IG dan FIF Group insya Allah akan terus bisa dijalin dan dilaksanakan, terutama dengan tujuan utama, yakni memfasilitasi teman-teman guru dalam mengembangkan kapasitas dirinya dan peningkatan kompetensi. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Marjuki, saya guru di SMA 3 Kota Bengkulu dari tahun 88 sampai 2006, kemudian guru SMA 7 Kota Bengkulu dari tahun 97 sampai dengan 2003, kemudian tahun 2004 sampai dengan 2020 saya bertugas sebagai media suara di LPMP Provinsi Bengkulu. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, IG lahir atas satu keprihatinan bahwa mutu pendidikan tidak juga mengalami percepatan yang berarti, ya. Mengapa? Salah satu faktor utamanya adalah mutu proses pembelajaran di sekolah-sekolah pada umumnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Artinya faktor utama mutu pendidikan, ya, di dalam konteks dunia persekolahan adalah guru. Untuk itulah guru IG hadir atas keprihatinan bahwa peningkatan kompetensi guru adalah suatu keniscayaan. Ya, oleh sebab itu, mengapa IG fokus pada peningkatan kompetensi guru? Karena pemerintah tidak akan sanggup untuk melakukan penataran, pelatihan, peningkatan kompetensi guru yang jumlahnya jutaan. Dan oleh sebab itu, IG hadir, ya, membantu pemerintah, memfasilitasi teman-teman guru, ya, sharing and growing together, tumbuh dan berkembang bersama dalam rangka mengupayakan kapasitas diri dan peningkatan kompetensi secara bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati,
IG di Bengkulu terbentuk pada tahun 2018, tapi belum mengalami perkembangan yang berarti. Nah, jumlah anggota Bengkulu saat ini baru sekitar 232 ya anggota IG yang sudah terdaftar. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman yang berkesempatan hadir pada hari ini. Nah, pertama, IG wilayah Bengkulu diberikan membuka ya dalam rangka Hari Guru Nasional, itu memberikan kesempatan kepada teman-teman guru untuk bergabung dalam organisasi Ikatan Guru Indonesia, IG wilayah Bengkulu, dengan pendaftaran gratis. Ya, kalau yang biasa pendaftarannya hanya dikenakan Rp50.000, tapi untuk HGN ini sampai dengan tanggal 30 November, Bapak-Ibu silakan mendaftarkan diri secara gratis. Ya, kelebihan IG adalah Bapak-Ibu akan mendapatkan banyak ya informasi, update pengetahuan, dan berbagi. Kita akan mengadakan banyak pelatihan-pelatihan dan webinar dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Bapak-Ibu, jangan khawatir. Loh, saya kan sudah anggota PGRI. Oke, gitu Bapak-Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kebebasan berserikat dan berkumpul telah diatur dalam undang-undang. IG adalah organisasi resmi ya terbesar kedua setelah PGRI anggotanya. Nah, IG hadir tidak bermaksud akan menandingi PGRI, tidak. IG justru hadir melengkapi, membantu sebagai organisasi profesi guru pada sisi-sisi yang tidak disentuh oleh PGRI, maka IG hadir untuk melengkapi ya keberadaan, kehadiran PGRI. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, jangan khawatir, jangan takut untuk bergabung ke organisasi IG. Ya, kelebihan kita, IG, Bapak-Ibu tidak dipungut iuran anggota bulanan. Jadi gratis iuran anggota, gratis iuran bulanan. Ya, manfaat lain, Bapak-Ibu akan mendapat update secara rutin dan berkala, yakni pelatihan-pelatihan dan webinar ya dalam rangka peningkatan pengembangan kapasitas diri Bapak dan Ibu sebagai guru dan peningkatan kompetensi dalam rangka kita bersama-sama ingin supaya guru-guru di profesi Bengkulu adalah guru-guru yang benar-benar hebat. Teman-teman guru hebat ya, teman-teman guru berprestasi. Nah, itu hadir dari teman-teman anggota IG. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini narasumber utama adalah Pak Puji Widodo dengan Pak Janawi, Mr. J, yang akan memberikan materi-materi yang insya Allah bermanfaat kepada Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu manfaatkan bergabung bersama IG, dan bagi Bapak Ibu yang juga ingin berkontribusi menggerakkan IG di daerah kabupaten kota, silakan Bapak Ibu juga ada kesempatan untuk menjadi pengurus Ikatan Guru Indonesia untuk daerah kabupaten kota. Baik, demikian Bapak Ibu, selamat Hari Guru Nasional yang akan jatuh pada tanggal 25 November 2020. Selamat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat meskipun dalam masa pandemi. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, dan setiap niat baik dan upaya kita bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selamat mengikuti pelatihan webinar pada hari ini. Sukses selalu buat Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Marjuki, Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bengkulu. Baik. Halo. Halo. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Masih semangat? Nah, siap-siap ya Bu, siap-siap. Saya sudah dicolek-colek oleh panitia ya.
katanya saya harus bagi-bagi hadiah. Nah, ya, betul. Disuruh panitia, saya suruh bagi-bagi hadiah. Namun sebelum saya mulai bagi-bagi hadiah, saya minta kepada kita semua tepuk tangan digital dulu untuk Pak Marzuki. Ya, mana dia? Tepuk tangan digital untuk Bapak kita, ya, Ketua Ikatan Guru Indonesia. Baik. Sebelum dimulai, ya, panitia sudah standby, ya. Panitia sudah standby. Silakan Bapak Ibu open kamera. Silakan Bapak Ibu open kamera biar bisa dilihat oleh panitia, ya. Bapak Ibu open kamera, namun tetap mic-nya dimatikan, ya. Oke, ikuti gerakan saya. Siap Bapak Ibu? Yuk. Angkatlah tangan kananmu kanan. Kanan. Angkatlah tangan kirimu kiri. Kiri, goyangkan tangan kananmu, goyangkan tangan kirimu, dan senyum yang manis. Nah, tahan Bapak Ibu, tahan. Senyum yang paling manis se-Provinsi Bengkulu, nah, ini akan dipilih oleh panitia untuk mendapatkan senyum. Paket. Jangan nangis Bapak. Ayo. Tahan Bapak Ibu, ya. Oke, ya. Sudah? Oh, belum. Katanya lagi. Ya. Biar bisa diterapkan untuk anak-anak kita ya, Bapak Ibu, ya. Ya, siap. Yuk. Angkatlah tangan kananmu kanan. Kanan. Angkatlah tangan kirimu kiri. Goyangkan tangan kananmu, dan senyum yang manis. Tahan Pak Suud, Pak Suud tahan senyumnya. Iya, Pak Mezi ditahan. Pasti nih senyumnya mana? Iya, Ibu Isti, tahan Bu. Nah, nanti senyumnya Pak. Tahan lagi. Panitia ini Bu, ada panitianya. Iya. Tahan Bu, enggak tahan lagi. Ah, iya iya. Halo Bapak Ibu. Iya, baik. Bapak Ibu tepuk tangan digital untuk kita semua. Ini panitia mengantongi 5 ya. Oh, 4 orang pemenang nanti akan diumumkan. Tenang saja Bapak Ibu ya. Selanjutnya kami ingatkan kembali, ya, mungkin nanti dalam jangka waktu 5 menit ke depan akan ada link absen. Jadi silakan jangan lupa ya, pesan saya, penulisan nama dan gelar mohon diperhatikan. Jangan sampai salah ketik, ya. Kan kita guru pembelajar nih, jadi jangan salah nih, ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tibalah kita pada acara utama kita, yaitu pembelajaran media bersama dengan PowerPoint dengan narasumber Bapak Zarnawi. Selamat siang, Pak Zar. Selamat siang, Pak Budi. Iya. Salam sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya kami serahkan ke Pak Zarnawi, ya. Nanti di akhir boleh nanti kita akan bagi-bagi hadiah lagi ya. Baik, silakan Pak Zarnawi. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya tidak sendirian Bapak Ibu, nanti ada Pak Saparudin. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti Pak Saparudin akan membantu menjelaskan. Membantu apa? Menjembatani ya Pak Budi ya, ada Pak Saparudin dari IGI wilayah. Oh iya, baik-baik. Iya. Oh iya. Pak Zar, ya. Kalau begitu nanti kita bagi sesi 30 menit ya Pak. Oke, siap. Biar tidak bosan ini peserta nih Pak. Jadi Ini karena hadiah masih banyak Pak. Oke, siap. Oke, baik. Silakan Pak Zar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Baik, yang pertama terima kasih Pak Puji Widodo dari FIF Group dan tim yang telah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Dan tentunya makasih banyak kepada Pak Marjuki sudah menyempatkan untuk bergabung di kegiatan media pembelajaran interaktif ini dengan berbasis PowerPoint. Kemudian terima kasih banyak Bapak Ibu semua, siang-siang mestinya tidur ya. Hari ini tapi kita disuruh untuk belajar bersama ya. Dan mohon maaf ini bukan menggurui tapi kita sama-sama belajar ya. Baik, sebelum kita mulai saya mau lihat dulu di chat. Bilang saja are you ready? Jawabannya ready. Silakan di chat jawabannya ready biar tidak ngantuk. Oke, ready. Boleh panjang. Ready. Yes. Ready, guys. Yes. You ready, guys? I'm ready. I'm ready. Boleh, silakan. Oke, okay, I'm ready. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Siap. Terima kasih ya. Mohon izin saya share. Jadi sesuai kata Pak Budi tadi, sebelum saya masuk ke materi, jadi 30 menit nanti setengah tiga saya berhenti untuk materi yang pertama tentang pembuatan media interaktif. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat soal dengan menggunakan virtual basic di PowerPoint ya. Tapi kita santai saja. Tapi sebelum itu, kalau yang belum kenal mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya, kalau nama panjangnya Muhammad Jarnawi sebenarnya, tapi kawan-kawan di Duta Rumah Belajar dan di sekolah sering manggil Mr. J karena nama saya ini J, jadi Mr. J. Dan di tahun lalu alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Duta Rumah Belajar Kemdikbud. Mohon di mute ya yang tidak mengganggu ini. Oke, terima kasih yang sudah di unmute. Di mute ya. Oke. Baik, selanjutnya kemudian di tahun ini kepercayaan yang luar biasa dari Microsoft, saya diberikan kepercayaan untuk mewakili Indonesia dalam ajang namanya Microsoft Education Exchange. Jadi mewakili Microsoft untuk bertemu dengan para Microsoft Innovative expert ya, educator expert di tahun 2020. Dan itu beban yang sangat besar yang kami terima, artinya ada dua pekerjaan yang besar yang kami emban, yaitu sebagai duta di Rumah Belajar, kemudian sebagai duta di Microsoft juga. Jadi dua hal ini selalu kami sharing bersama, sehingga apa yang kami sampaikan bukan hari ini mengajari, tapi kita belajar bersama-sama. Mungkin yang lainnya, pengalaman yang lainnya banyak, cukup singkat saja balas itu. Baik, kemudian saya ingin menyampaikan, ini yang saya sudah share, ya. Ada yang sudah download? Silakan kalau sudah download ya, di grup WA sudah saya share tentang materi ini. Jadi Bapak Ibu semua, sederhananya gini, ini kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan PowerPoint, itu bukan menjadi hal aneh lagi ya. Nah, pertanyaan pertama adalah kok bisa seperti ini, background seperti ini bisa diambil dari mana? Nah, Bapak Ibu silakan saja nanti saya akan tunjukkan. Kalau saya itu sering ngambil di sini Bapak Ibu, freepik.com ya. Oke, saya lagi loading. Ambil semua materi di sini ya. Background-backgroundnya bagus, ambil di sini. Saya login dulu. Saya akan memperlihatkan Bapak Ibu misalkan, dan ini ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Ada yang gratis. Jadi itu langkah pertama Bapak Ibu. Jadi selesaikan dulu kalau ingin mencari background yang bagus, itu ada di Freepik. Nah, ini ada yang free, ada yang berbayar. Itu yang kami rekomendasikan. Karena di Freepik ini bisa dalam bentuk gambar PNG, bisa dalam bentuk Adobe Photoshop, ada yang kok nggak bisa masuk ya. Ada yang berbentuk Adobe Illustrator. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan tiga tadi,
malah saya nggak bisa masuk ya. Oke, intinya di sini Bapak Ibu ya, intinya di sini nanti kenapa nggak bisa login. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu semua ingin mendapatkan ini, contoh ya, contoh saya ingin ambil tombol ini semua ada di Freepik ya, ini ada di Freepik, yang ini itu ada di Freepik, tapi ini dalam bentuknya adalah dalam bentuk Adobe Illustrator atau dalam bentuk EPS atau dalam bentuk draw. Nah, kami sudah sediakan tentang tombol-tombol ini dan gambar-gambar ini sudah sediakan di link yang kami berikan. Oke. Ini semua sudah kami berikan. Ini misalkan Bapak Ibu misalkan tinggal tombol ini, tombolnya sudah kami sediakan juga, tinggal diubah misalkan nanti. Ini misalkan diubah, misalkan petunjuk atau silakan pendahuluan, boleh seperti itu. Tinggal diubah, kemudian tinggal disimpan saja. Jadi semuanya sudah disiapkan template-templatenya, tinggal disimpan seperti ini misalkan. Saya seperti ini, kemudian saya grupkan, kemudian saya simpan. Nah, simpan sebagai gambar. Jadi semuanya sudah kami sediakan, jadi tidak usah lagi cari-cari, ya. Misalkan ini pendahuluan tadi. Oke, seperti itu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu diubah. Nah, misalkan mau mengubah warna, tinggal gampang saja ini. Ini seperti ini. Mengubah warnanya, tinggal Bapak Ibu variasi saja di sini, ya. Semuanya sudah mudah. Jadi warna apa maunya? Warna ini, tinggal boleh. Ini tinggal diubah jadi warna ini. Oke, sudah berubah. Agak bagus. Misalkan warnanya agak lebih tua. Atau seperti itu ya. Silakan nanti seperti itu. Semuanya sudah disediakan. Mau mengubah, misalkan ubah lagi. Ubah warna sudah. Ubah tulisan sudah. Ubah bentuk. Ubah bentuk, gampang. Ini format. Kemudian ada namanya edit bentuk. Kemudian edit point. Atau edit ini dulu. Edit pakai, mau tombol pakai ini misalkan. Mau pakai gaya yang mana ya. Terserah mau pakai yang ini. Gaya gini. Nah, jadi gini bentuknya. Nah, kalau mau ngubah. Ingat tadi ya. Buka format. Kemudian buka edit point misalkan. Pakai ini. Nah, kalau pakai edit point, itu kita bisa tarik seperti ini. Ini bisa ditarik. Nah, seperti itu boleh. Nah, ya. Kalau pakai edit point, buka format, kemudian buka edit bentuk, edit form, kemudian edit point. Nah, balik lagi seperti ini juga boleh. Lebih dalam lagi. Oke, seperti itu. Jadi, ngubah warna sudah, ngubah tulisan sudah, ngubah bentuk sudah. Oke, balik lagi ke utama tadi. Balik lagi ke sini. Jadi, ini semua sudah disediakan. Tombol ini juga sudah disediakan. Oke. Langkah berikutnya, kalau ini semua sudah tombolnya sudah ada, gambar ini sudah ada, berikutnya adalah kita akan memainkan. Nah, perhatikan ini. Ini latar belakangnya semuanya sama. Semuanya sama. Dari awal sampai akhir semuanya sama. Oke. Saya contohkan. Saya kontrol M saya dulu. Oke. Ini sama. Ini kosong. Ya. Saya ulangi. Kalau kita mau pakai ini, pakai tambahkan slide. Ya. Tambahkan slide. Silakan tinggal ditambahkan slide baru. Kemudian tambah slide seperti ini. Tapi kalau mau pakai kontrol, kayak keyboard, tinggal pencet Ctrl M saja. Ini sudah nambah. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Kita masuk ke blank baru dulu. Oke. Okay. Ini saya simpan dulu. Supaya mudah dari awal ya. Mudah dari awal bagaimana menyimpannya. Oke. Okay. Oke. Okay. Untuk mengubah ini, caranya adalah klik kanan, kemudian format latar belakang, format background, bahasa Inggrisnya. Format background. Kemudian kita mau masukkan isian gambar atau tekstur.
Kalau kita mau masukkan ini, tinggal misalkan saya mau ambil dari file mana ya? Oke, misalkan ini screenshot, ini sajalah, sederhana aja lah. Ini nanti kita ubah, kita kembalikan. Sangat seperti ini ya. Dia akan berubah seperti ini. Oke, saya ulangi. Oke. Z, contoh Z. Oke. Oke, itu ya cara membuat mengubah background-nya. Oke, mengubah background sudah. Ini sudah. Oke, berikutnya. Sekarang kita memainkan bagaimana ini supaya interaktif. Nah, ini mohon disimak baik-baik. Ini yang sering-sering dipakai untuk interaktifnya. Contoh, saya preview dulu. Ini ketika saya klik. Oke, sorry. Ini suaranya belum keluar. Saya stop dulu. Saya stop dulu supaya suaranya keluar. Share option, oke. Oke. Oke, ini perhatikan ketika saya sentuh mulai, ada suara? Ya, oke. Ini sebelum saya klik ini, disentuh saja ada suara. Oke. Caranya seperti apa? Atau saya sentuh silang, ada suara? Oke. Oke. Nah, untuk men-setting ada suara ketika handover, jadi ketika mouse mendekati tombol, dia bunyi. Ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kami juga belajar media pembelajaran interaktif ini bukan hanya dengan PowerPoint, tapi belajar dengan, kalau Bapak Ibu sudah ikut pelatihan namanya Articulate Storyline, kemudian ada Smart Apps Creator, ini semuanya, hampir semuanya mendekati. Semuanya ada kelebihan dan semuanya ada kekurangannya. Ya. Baik, kita fokus lagi ke bagaimana ketika disentuh berbunyi. Oke. Caranya adalah klik mulai. Oke. Kemudian, Bapak Ibu semua, ketika mulai, jangan lupa di bagian bagian ada klik sisipkan, apa ya bahasa Inggrisnya, insert ya, ada bagian insert ya, ini PowerPoint saya semuanya pakai bahasa Indonesia, kemudian klik bagian action, bahasa Inggrisnya action, ini tindakan, bagian action. Oke, nah ini ada namanya pergeseran mouse, ini ada bagian pergeseran mouse. Nah, jadi, ketika kita mendekati tombol mulai, itu kita hidupkan ini. Play sound-nya ini dihidupkan. Dengan cara, silakan dipilih, entah itu klik web, atau serah apa, atau mau laser, atau ledakan juga boleh. Ya, kita ubah semua, jadi ledakan misalkan. Kita ubah ledakan. Kemudian klik, oke. Okay. Tombol juga, tombol silang. Ini misalkan kita pilih sisipkan atau insert, pilih action lagi, tindakan, kemudian mainkan suara, saya pilih mau ledakan. Oke, kemudian pilih OK. Oke, kita buka. Suaranya jadi ledakan. Ini juga. Oh, ini masih klik ya? Belum diubah tadi ya? Oke, masih klik. Ini. Oke, itu langkah pertama. Langkah berikutnya ya. Jadi, untuk mengubah ini menjadi handover atau mouse bergeser ke sini, itu caranya. Oke, langkah berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Langkah berikutnya, bagaimana supaya tombol mulai ini itu pindah ke tombol halaman kedua. Nah, ini sudah terbiasa ini biasanya ya. Bagaimana tombol mulai. Oke. Okay, saya slide show. Kemudian saya klik tombol mulai.
Kemudian, okay, ada suaranya juga. Ketika diklik, ada suaranya. Bukan hanya saja disentuh, tapi ketika diklik ada suaranya dan pindah ke menu halaman 2 ini. Oke, caranya adalah, oke, kita balik lagi ke sini, caranya tetap sama Bapak Ibu. Tetap ada disisipkan di insert, kemudian ada di bagian tindakan. Oke. Kemudian, nah ini di bagian klik mouse. Klik mouse ini, nah, kemudian pilih hipertautan, ini hyperlinknya to, ini pilih, kalau supaya jangan salah, kita pilih slide di sini. Nah, di bagian slide, ini kita mau pindah ke mana? Ketika saya pilih slide 2, berarti dia akan timbul menu ini. Kemudian pilih OK. Kemudian ketika kita klik, suaranya apa? Suaranya laser. Ini mainkan suaranya. Ini suara laser. Oke. Dipilih. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, tombol mulai, ketika kita sentuh, dia berbunyi laser dan pindah ke slide kedua. Oke. Terus, silang. Oke. Lihat ya. Kalau silang ini, ketika saya silang, dia akan keluar. Nah, ketika saya silang, ketika ini silang, dia akan keluar. Caranya adalah, pilih lagi sisipkan atau insert, pilih lagi action, tindakan. Kemudian ini ada hyperlink to, ini namanya akhir tayangan. Bahasa Inggrisnya adalah end show-nya diakhiri. End show, ya. End show. Kemudian ketika saya klik, oke, ada bunyi ledakan, ya, boleh bunyi apa saja, silakan nanti diubah. Oke, seperti itu. Nah, kita uji coba semuanya. Oke, wah, tersentuh saja. Oke. Ketika saya silang, dia akan silang. Ketika dimulai, dia akan, sorry, kita balik lagi. Ketika mulai, kita kembali. Oke, ini lagi ya. Saya ulangi. Ketika dimulai. Oke, pindah ke sini. Itu Bapak Ibu. Dan terakhir, sebelum kita tanya jawab, karena lebih baik tanya jawab ini, kan tombol menu. Nah, ini semua hanya dimainnya disisipkan, di action. Sisipkan, action. Semuanya mainnya di sana. Oke, contoh. Misalkan ini petunjuk. Nah, ketika saya dekatkan, sama seperti tadi caranya, materi juga sama. Nah, ini semua bunyinya seperti itu ya. Ketika saya klik petunjuk atau materi, dia akan pindah ke bagian materi. Caranya sama. Bagian materi, oke, bagian materi, pilih, kemudian sisipkan, kemudian pilih tindakan, kemudian klik. Ini ke slide berapa? Ke lihat, kita lihat ke slide 5 tadi ya. Nah, ini ke slide menu materi ke 5. Oke. Kemudian ketika kita klik, dia laser. Oke ya. Tinggal semuanya diuji coba seperti itu. Udah, sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Tinggal tombol-tombolnya di hyperlink-kan semua. Oke. Oke, ini sudah baik. Sudah semua Bapak Ibu, seperti itu caranya membuat dia interaktif. Jadi kalau kita coba semuanya, klik mulai, kemudian materi, klik materi, dia akan terhubung ke materi satu. Kemudian kita klik menu, nah, menu juga sama, pakai tombol, tombolnya adalah tombol kembali ke menu. Oke, kembali ke materi pelajaran. Sama seperti kita sisipkan, action, dan kembali menu. Oke. Oke. Silakan Pak Saparudin, jika ada pertanyaan kawan-kawan yang di room ini. Oke Pak, terima kasih Pak Jarnawi. Ya. Bapak Ibu, kita ada waktu 10 menit nih sebelum kembali ke Pak Budi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang Bapak Ibu, silakan di... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalian.
Salam. Pak Jarnawi yang saya hormati, pertanyaannya adalah untuk opis yang dipakai ini pakai opis berapa, Pak? Semua. Semua opis ya? Semua opis. Bisa. Karena mohon maaf, laptop kami masih pakai Office 2007. Kalau sekedar hyperlink mungkin bisa, tapi yang tadi itu apa itu? Animasi on click, mouse on click tadi kan? Oh iya, animasi iya. Klik itu nampaknya tidak tersedia di 2007. Yang bunyi cuma satu bunyinya. Klik, klik itu aja Pak Ustaz. Cuma itu Pak. Jadi, mohon di-share juga apa namanya link apanya? Link upgrade Office-nya, kemudian link animasinya tadi Pak, lupa kami tadi apa namanya gitu nah. Yang paper pick apa tadi Pak? Repick. Oke, oke. Share lagi nanti. Kami lupa. Terima kasih itu Pak. Sebenarnya kalian dari mana? Dari Kaur. Kaur. Oke. Satu daerah ini guru saya ini Pak Jarnawi Pak. Oke. Makasih Pak Alien. Oke, langsung dijawab Pak Saperudin atau gimana? Langsung aja Pak. Baik, Pak Alien Sandra ini pernah guru hebat ini, pernah juara Olimpiade Fisika ini mewakili Bengkulu untuk ke ajang nasional ini. Baik, saya share dulu jadi Bapak Ibu semua. Kalau ingin, sorry, share dulu sebentar. Supaya apa yang Bapak Ibu lihat tadi yang di sini, ya, upayakan gunakan Office minimal Office 2016. Office 2016. Di mana untuk cari linknya? Sebenarnya tidak layak juga saya kasih tahu ya. Mestinya yang berbayar, tapi nggak apa-apa ya. Linknya ada di, nah, saya simpan ada di namanya ini, namanya ASK4PC. Saya klik dulu ASK4PC. Nah, saya tambahin dulu ASK4PC. Jadi mohon dicatat nanti, kalau saya gunakan software, saya update, itu saya gunakan ada di ASK4PC.net. ASK4PC.net. Kalau saya mau klik ini alamat websitenya, ya. Kemudian misalkan kita mau cari Office 2016, misalkan Office tergantung laptop ya Bapak Ibu ya, jangan dipaksakan Office 2019 kalau laptopnya belum mampu ke 2019. 2016 sajalah ya, sesuaikan dengan ini. Klik saja Office 2016, nanti akan keluar. Nah ini, sudah lagi. Jadi itu ya. Sorry ya, mohon maaf ya Microsoft. Kita duta Microsoft ngajarin ini ya. Nah, Itu caranya Pak Alian Sena. Saya tutup. Yang kedua tadi, banyak background yang pernah saya simpan. Bentar. Kecuali prefix, saya juga kasih. Mana saya simpan ya, tripik, kemudian apa desain Desaigen Pro. Ya, Desaigen Pro. Nah, Desaigen Pro. Ada nggak ini? Ini juga ada ya, Desaigen Pro masalah. Ini, jadi alamatnya ada di sini ya. Masalah ini bisa juga diambil ya, bisa juga diambil. Tolong Bapak Ibu sebelumnya tolong di mute dong. Oke, ini jadi kecuali prefix ada namanya Design Pro ya. Oke, bentar, ini internet harus bersahabat. Oke, nggak bersahabat ini. Ambil saja di situ, Pak Alien Sandra. Karena ini lambat juga. Nah, ini. Jadi, lebih banyak lagi nih. Kalau Design Pro lebih banyak lagi. Jadi silakan nanti. Tapi punya nggak ya? Kalau nggak punya ini harus berbayar ini. Jangan.
Saya mau kasih yang free saja ya. Kasih yang free saja. Nanti kalau yang berbayar nanti bingung. Saya banyak di bagian mana ya yang member, member. Atau di bagian nih ada namanya free after effect, boleh nih di sini juga boleh. Namanya intro HD. Tapi ini besar juga ya, intro HD. Ini untuk intro HD. Ada lagi, biar Pak Alian Sendranya agak mabuk nanti buka ininya. Atau ada namanya free zone. Ada namanya free zone. Nah, ini di free zone ada yang free, ada yang gratis. Ini apa ini? Template-template ya. Template-template background juga boleh di sini. Tinggal download saja ya. Cari yang free-nya. Nah, yang free, ambil yang free. Yang mana background bagus, itu disimpan. Oke, itu saja Pak Alian Sahendra. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ah, Bu Desi. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini, tadi kan Bapak udah bagi materi di WA. Betul. Terus setelah dibuka, dia nggak bisa diedit, Pak. Dia bentuk foto. Yang mana? Nggak bisa yang kita yang edit. Yang... Semua, Pak. Yang kuis sama yang bahan ajar tadi kalau nggak salah. Oh, kok kuis yang bahan ajar nggak bisa? Media, iya, Pak. Dia bentuk foto. Di cemilan, mau mobil. Hari itu kukus. Desi dari mana, Bu Desi? Oh, saya dari Sumatera Utara, Pak. Ayo beli Nuki. Dede. Ini masa dikasih yang kayak gini? Yang sosis, ada yang sayang. Kemungkinan itu bukan anu, downloadnya kurang lengkap mungkin, Pak. Bu Desi, diulang aja nanti downloadnya. Karena itu download menggunakan OneDrive di Microsoft. Iya. Jadi download utuh saja nanti di situ. Ya. Coba download, okay. Download ulang aja nanti. Oh, oke, okay, Pak. Iya. Mm-mm. Itu aja, Pak. Oke. Okay. Silakan Pak Saperudin, kalau itu masih ada lagi. Oke. Okay. Nampaknya gini, Pak. Kita karena dibatasi waktu ada sudah setengah ini, setengah tiga. Jadi kembali ke Pak Budi dulu. Mana Pak Budi? Kalau tidak ada kita lanjut ini. Satu halo. Lagi boleh, Pak? Satu lagi, satu lagi, satu lagi Pak. Saperudin. Oke. Silakan Bu. Pak Jarnawi, tadi ya. Itu kan di PPT Bapak tuh berbahasa Indonesia tuh tools-toolsnya. Gimana tuh caranya, Pak? Baik, Pak. Selamat dan Pak. Ya. Ya, kan ya, tuh. Oke, Pak. Simpel tapi bisa powerful ya, Pak ya. Baik, ini. Sebelum saya kasih ke Pak Budi lagi, ini ada pertanyaan Bu Yeni. Ya. Bu Yeni. Silakan, Pak, silakan, silakan. Itu saya gunakan Office 365, Bu. Oh, gitu. Office 365. Berarti Office juga. Tapi yang berbayar. 365. 365 tuh 2019 ya, Pak? Di atasnya. Oh, berarti tidak bisa yang kami, Pak. Bisa. Bisa, Bu. 300 spesifikasinya. Kan Office 365 itu ada dua, Bu. Ada yang online. Yang sering saya bagi-bagi, yang sudah ikut pelatihan saya kan ada namanya akun @durinovatif. Itu pakai online kan, Office 365-nya. Nah, ada yang versi offline. Versi offline itu beli. Bisa di Lazada, bisa di Shopee. Dibeli aja. Bisa jadi mungkin di FIF menyediakan ya. Itu Bu. Hadiahnya nanti ini. Mungkin itu. Iya. Oke. Iya Pak, ya. Ya. Enggak mahal kok, murah, Bu. Oke, ya. Kembalikan ya, satu lagi nih, panjang ada satu lagi nih, panjang. Gimana Pak Alamsa? Oke, begini, Pak Jamawi. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Mau tadi memang kayaknya sangat bagus juga materi ini. Saya juga mau perhatikan, wah ini bagus ini materi ini memang selama ini kita mengajar. Sebelum saya kenalkan dulu Pak, saya ke Alamsa, guru SMA di Bengkulu Selatan. Mengajar juga sering menggunakan
media PowerPoint ya, maksudnya menggunakan media PowerPoint, tapi ya, media PowerPoint-nya seling download-download aja, ambil aja di internet gitu kan. Jadi kadangkala kita tidak tahu ini apa cara membuatnya dari mana. Jadi karena udah bentuk jadi. Jadi setelah kita perhatikan apa yang diajarkan oleh Pak tadi sampaikan oleh Pak Jamawi tadi, sangat menarik juga materi ini. Cuman ada satu nih, terlalu cepat penyampaiannya, jadi penyampaian materinya jadi kurang. Ini juga Pak, apa ya, kalau bisa juga apa namanya, kita apa namanya berbagi juga, ikhlas berbagi lah sama-sama kawan-kawan ya, karena kawan-kawan untuk menyampaikan apa materi-materi pembelajaran ya, memang ini siswa sangat tertarik juga dengan media-media PowerPoint seperti ini. Makanya itu aja Pak dan Awe, makasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Baik. Baik, saya jawab ya Pak Saparudin ya. Ya, silakan Pak, udah tuh langsung kita kasih ke Pak Budi nantinya. Sabar Pak Budi ya. Pak Alamsah, ya. Oke, biar Pak Alamsah jadi penasaran juga, ntar ya. Ya. Pak Alamsah, nanti ikut pelatihan kami berikutnya Pak Alamsah. Iya, iya. Nanti Bapak ikut namanya aplikasi Android berbasis PowerPoint. Bapak nanti belajar PowerPoint bagaimana menjadi Android. Oke, sudah ada sekitar 40 trainer lah ya. 40 trainer yang kami latih. Nanti ada waktu kita ini lagi Pak Alamsah. Jadi ada waktu untuk kita online-kan. Jadi PowerPoint ini bisa kita online-kan. Contoh ya Pak ya. Contoh SAC bukan. Saya mau contohkan media. Bukan media ya. Oke, contohin aja lah, yang ini aja. Ini media ini secara online ini. Nah, media ini secara online. Oke, sebelum ini ya. Nah, ini adalah berbasis PowerPoint. Jadi, nanti kita ngajar online, Pak. Kita ngajar online. Ayo, kita belajar dan bermain sama media ini. Pembelajaran sistem. Tata Surya, klik ini Tata Surya. Akan timbul Tata Surya. Tapi ini sudah online ini. Sudah pakai domain yang saya pakai. Kemudian bisa di balik lagi. Kemudian saya klik bumi. Nah, ini. Ini berbasis HTML5. Nanti belajar HTML5. Jadi step kita itu Pak, mulai dari buat dulu media interaktifnya, sudah bisa buat media interaktifnya, nanti belajar bagaimana diekspor jadi HTML5. Artinya HTML5 itu sudah terhubung dengan domain atau hosting kita, sehingga bisa di-online-kan. Tidak lagi bawa-bawa laptop, tinggal anak-anak tinggal buka link ini, mereka tinggal buka saja. Kemudian kalau sudah di HTML5, nanti naik lagi stepnya. Kita akan jadikan aplikasi Android, diekspor jadi Android, jadi APK. Anak-anak install di Android, install materi kita tentang ini, install saja, kemudian jadi Android. Seperti itu Pak Alamsah. Jadi bertahan, sabar dulu. Jadi siapa tahu bulan depan ada pelatihan tentang pembuatan PowerPoint jadi Android, ya. Karena sudah ada pelatih yang akan trainernya juga yang akan melatih kita semua, ya. Seperti itu Pak Alamsah. Oke. Saya kembalikan ke Pak Saparudin. Oke. Untuk sebelumnya saya kembalikan dulu ke Pak Budi. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, baik. Ini tampaknya peserta ini antusias ini Pak Safar. Waduh. Tapi tenang aja ya Pak ya. Karena Pak Jarnawi ini sabar setia untuk para peserta. Ya. Untuk semua pertanyaan insya Allah pasti akan dijawab. Baik. Sebelum Pak Budi. Saya mau tanya dulu. Ini direkam nggak Pak Budi? Iya Pak. Ini direkam, direcord? Iya direkam Pak. Nah, kalau bisa nanti tolong di-share ke kawan-kawan, karena kawan-kawan juga. Oh iya, baik. Makasih Pak. Iya, baik. Ya. Bapak Ibu, ini di kolom chat juga sudah banyak pertanyaan, mulai dari direkam, kemudian grup WA, hal teknis lainnya. Sebaiknya saran kami silakan fokus saja terkait materi yang disampaikan oleh narasumber gitu, karena sayang sekali kalau dilewatkan. Nah, karena terkait dengan link dan hal teknis mulai dari grup WA dan sebagainya nanti akan kita info di akhir.
Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi silakan fokus saja ke jam belajar ini, kita manfaatkan karena kan Pajar Nawi ini kan luar biasa waktunya nih. Khusus-khusus jarang-jarang ini. Jadi ya. Baik Bapak Ibu, saya yakin, saya percaya Bapak Ibu semakin penasaran dengan materi PowerPoint yang bisa begitu powerful, sederhana ya, aplikasi sederhana tapi bisa powerful di dalam pembelajaran kita untuk anak-anak didik kita. Namun bersabar karena ada sedikit informasi yang harus disampaikan oleh Halo. Itu. Halo, assalamualaikum. Sebentar Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu hal teknis, saya persiapan mau bagi-bagi hadiah dulu ya. Oke. Bagi-bagi hadiah dulu ya, Pak. Halo, assalamualaikum. Oke. Bapak Ibu silakan open kamera. Open kamera, silakan. Kamera ya. Dari pagi ketemu sore siang, kemudian dari siang ketemu sore, sore ketemu pagi, kita selalu online ya. Kalau online itu posisinya duduk ya. Konsentrasinya ada di tubuh bagian atas, kemudian mata yang selalu menatap kepada layar handphone ataupun layar HP. Ya, kalau riset juga lebih dari 2 atau 3 jam harus disegarkan. Begitu, boleh ikuti gerakan saya Bapak Ibu ya, ini untuk merenggangkan otot leher dan otot mata kita. Yo, siap. Digeleng-geleng kepalanya. Yo, Bapak Ibu digeleng. Ya, digeleng-geleng kepalanya. Dikedip-kedipkan matanya. Matanya, Bu. Ayo siapkan semangatmu untuk acara selanjutnya. Siap ya Bu, lagi Pak Sukar, ayo Pak, digeleng-geleng kepalanya, dikedip-kedipkan matanya, ayo siapkan semangat untuk acara selanjutnya. Patah kanan, palanya dipatahin nih Pak, tahan, patah kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, ya, patah kanan, tahan, ini ada panitia Bu yang melihat kita, patah kiri, patah ke depan, ke belakang, putar ke kanan, putar ke kiri, oke. Bagaimana Bapak Ibu, sudah segeran? Sudah segar, sudah segar. Tapi agak rematik Pak, rematik. Oke Pak, jangan tidak balik lagi lehernya. Masih sedikit dari silakan. Bukan senang. Pak, saya boleh tanya ya? Sesi pertanyaan anak. Halo, nama saya Fauzan. Saya adalah seorang wira swasta. Saya menjual makanan based on order. Alhamdulillah orderan makin lama makin meningkat. Makanya saya membutuhkan motor tambahan untuk mengantar orderan. Saya pun mulai mencari tahu tentang cicilan motor. Lalu teman saya nyaranin pakai Viva Astra aja.
Dia pernah pakai layanan Viva Astra dan katanya mudah dan cepat. Pas saya coba ternyata benar. Pengajuannya gampang banget. Udah gitu cuma KTP dengan kakak saja. Sehari kemudian motor sudah sampai di rumah. Udah gitu saya bisa bayar cicilannya via ATM, kantor pos, dan cabang terdekat lagi. Setelah itu saya juga menjadi tahu bahwa Viva Astra adalah pembiayaan resmi untuk sepeda motor Honda. Makin terjamin kan? Motor yang saya cicil ini sangat membantu saya. Soalnya sekarang saya bisa mengantar makanan ke lebih banyak tempat. Otomatis saya bisa menerima orderan lebih banyak. Dengan Viva Astra, uang yang harusnya saya pakai buat beli motor bisa saya pakai buat modal dagang. Setiap harinya saya hanya menyisihkan uang dari Rp20.000 sampai dengan Rp30.000 saja untuk cicilan motor. Alhamdulillah tanpa terasa cicilan kami sudah lunas. Hidup saya sekarang menjadi lebih mudah, usaha saya lebih berkembang berkat Viva Astra. Terima kasih Viva Astra. Saya adalah seorang mahasiswi. Selain kuliah, sekarang ini saya juga tengah merintis toko online untuk jualan pakaian. Sebagai seorang mahasiswi, saya butuh handphone untuk berkomunikasi dengan teman-teman soal tugas perkuliahan dan sebagai penunjang toko online saya. Ditambah lagi, saya nggak punya banyak dana untuk beli handphone baru secara tunai. Akhirnya, saya nyari-nyari informasi tentang fasilitas pembiayaan yang bisa membantu saya. Nah, dari situ saya tahu Spectra. Saya milih Spectra karena prosesnya yang mudah, cepat, terus nyaman. Saya cuma perlu bawa KTP. Prosesnya sangat sederhana, gak bikin repot. Barang yang diinginkan langsung saya terima hari itu juga. Setelah dibantu pembiayaan handphone lewat Spectra. Sekarang, selain saya bisa lebih mudah berkomunikasi dengan teman dan keluarga, handphone baru saya juga membantu saya untuk menjalankan usaha saya tersebut. Alhamdulillah, lama-lama omset usaha saya semakin meningkat. Terima kasih Spectra. Nama saya Jajang. Sehari-hari, saya bekerja sebagai OB di salah satu stasiun TV swasta. Dulu, saya sempat kebingungan waktu mau membiayai sekolah anak saya masuk TK. Soalnya, pemasukan yang gak begitu besar. Ditambah, biaya sekolah saat ini mahal. Untung aja, waktu itu ada saudara yang nyaranin Danastra. Katanya, Danastra itu prosesnya begitu cepat, terus bunganya juga gak besar. Berbekal info tersebut, saya langsung datang ke cabang PIP Group dan mengajukan pembiayaan dengan jaminan BPKB motor. Selesai registrasi, dana langsung cair. Prosesnya cuma 1 jam. Cepet banget ya pokoknya. Udah gitu, petugasnya juga ramah. Ngasih penjelasan bagaimana cara bayarnya, besaran bunganya, sama tanggal jatuh tempo tiap bulannya. Setelah itu, saya juga jadi tahu kalau Danastra adalah salah satu pembiayaan dari PIP Group yang merupakan bagian dari Astra. Tambah percaya deh. Saya sangat terbantu dengan layanan Danastra. Sekarang, pendidikan anak saya sangat lancar. Saya juga bayarnya nggak ribet. Bisa di minimarket terdekat. Belum lagi, bunga bulanannya nggak besar. Jadi, saya merasa nggak terbebani. Terima kasih Danastra. Pada saatku kecil, terlintas tanya, kapan aku dapat berdiri di Ka'bah yang sesungguhnya? Nak, nak. Nak, mudah-mudahan kalau sudah besar nanti, kamu bisa berangkat umrah beneran ya. Selamat ya Pak, pengajuan Bapak telah kami setujui. Ada beberapa dokumen yang harus Bapak tanda tangani. Silakan Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Berawal dari sebuah mimpi, kini aku dapat menyambut panggilan untuk beribadah di Tanah Suci. Percayakan semua kebutuhan pembiayaan syariah Anda kepada Amitra. Better life, better future. Bahagia, itu tadi sedikit mengenai informasi dari PIP Group ya. Jadi mulai dari permodalan usaha, kemudian sampai dengan pembiayaan umroh,
ya, kemudian pembiayaan laptop ya sebagai penunjang kegiatan kita sebagai guru itu bisa di PIPKUR. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Pak Saparudin dan Pak Zarnawi. Silakan Pak Sapar. Ya, terima kasih Pak Budi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan yang selanjutnya. Waktu dan tempat saya silakan ke Pak Zarnawi. Silakan, Pak. Baik, bertemu kembali ya. Bertemu kembali dalam 30 menit ke depan kita akan belajar kembali. Kita akan menggunakan PowerPoint kembali, PowerPoint-nya. Baik. Sorry, belum di-share screen. Share screen. Oke. Baik. Tadi sudah sampai di bagaimana membuat interaktif. Sekarang bagaimana media kita itu menjadi selama ini dengan PowerPoint, kita belum tahu bagaimana membuat soal pilihan ganda itu menjadi ada skornya, ada nilainya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu belum tahu selama ini bagaimana kok sampai jumlahnya nilainya tertera seperti ini. Oke. Makanya saya kasih judul bagaimana membuat PowerPoint dengan virtual basic. Oke. Sekali lagi, Office yang kita gunakan bila perlu di atas 2016 ya, biar dia powerful. Baik. Untuk ini semua ya, untuk chartun-chartun ini semua itu ada di yang saya share ya, yang saya share di aset ya yang saya berikan gratis itu. Jadi mohon jangan dikomersilkan. Boleh dibagi, tapi jangan dikomersilkan. Oke, kita mulai. Kita masuk ke soal. Oke, sebelum masuk ke soal, saya akan slide show dulu. Ini misalkan seperti tadi ya, kalau disentuh sama seperti tadi di awal, nggak apa-apa. Ini juga ya. Nah, sama, dan berapalah hasilnya nanti. Oke. Oke. Nah, bagaimana supaya ABC ini mana yang benar, mana yang salah? Oke, ini harus diperhatikan baik-baik dan dicermati baik-baik. Caranya adalah, Bapak Ibu harus tambahkan dulu di bagian menu atas ini. Ini ada namanya pengembang. Kalau bahasa Inggrisnya developer. Jadi kalau di laptop Bapak Ibu belum ada developer, caranya tambahkan dulu developer. Caranya adalah buka file pelan-pelan. Kemudian buka opsi. Oke. Buka option ya. Kemudian pilih tingkat lanjut atau mana ya, ntar apa ya namanya? Oh ya, di sini di bagian customisasi, customize ya, bagian customize. Kemudian di bagian customize ini ada bagian itu mekannya pengembang, ada bagian pengembang atau developer. Oke, ini saya sekalian saya buka dua laptop biar tidak salah ya, karena yang laptop Bapak Ibu gunakan bahasa Inggris. Jadi buka file, saya ulangi di sini ya. Buka file, kemudian option. Sudah option, kemudian buka customize. Ya. Buka customize. Kemudian klik customize. Oke. Buka option, customize. Sudah sampai situ. Kemudian ada bacaan. Kalau bahasanya tadi customize pita ini ada bacaan customize ribbon. Kemudian di sebelah kanannya di tab utama ada bacaan namanya developer. Dicentang developernya. Atau di bagian pengembangnya ini dicentang. Kalau saya tidak centang, maka pengembangnya akan tidak keluar. Nah, di sini pengembangnya hilang. Ya.
Tapi kalau saya centang file, kemudian option, kemudian buka customize ribbon, kemudian pilih cari developer, dicentang, diceklist, kemudian pilih OK. Maka ada bacaan pengembang atau developer di atas. Oke, itu langkah pertama. Jadi jangan lupa seperti itu. Kalau sudah seperti ini, sudah ada pengembangnya, sudah ada developernya, langkah berikutnya, supaya ini ada nilainya nanti, terakumulasi nilainya, betul salahnya siswa kita menjawab, itu adalah dengan cara buka pengembang, kemudian pilih virtual basic. Visual basic ya, visual basic. Bukan virtual basic ya, visual basic. Ini, ini bahasa, oke. Nggak usah diubah-ubah ini Bapak Ibu. Ubahnya yang mana saja ngubahnya. Nah, ini harus diperhatikan. 11. Ada 11. Kenapa kita ketik 11? Ya. Itu adalah kita kuncinya. Upernya ini adalah. Perhatikan 11 itu adalah. Perhatikan lagi. Slide kita ada di 11. Jadi. Slide keberapa soal terakhir kita? Saya ulangi, Bapak Ibu. Di bagian ini, saya ulangi. Oke, sorry. Bagian ini, 11 ini, jangan diubah-ubah. Tapi boleh diubah kalau seandainya slide kita, soal kita misalkan 20. Di slide berapakah soal terakhir kita? Itu harus diubah. Oke. Misalkan slide terakhir kita ada 20, berarti ubah 20. Itu satu yang diubah. Kalau itu mau nambah soal. Lebih dari 10. Kemudian, yang kedua, yang harus diubah. Di sini. Ada namanya slide 13. 13 ini apa? Adalah slide terakhir. Slide terakhir. Ini adalah slide di mana tempat akumulasi nilai berada. Ada di slide 13. Kemudian kalau mau diubah, misalkan kalau kita soal 20, supaya dia 100, berarti setiap soal ada 5. Tapi kalau ini hanya 10, supaya dia 100, berarti ada 10. Jadi cukup diubah satu di sini tadi. Di soal terakhir. Yang kedua diubah adalah slide ini. Di mana akumulasi nilai berada. Dan 10 ini adalah pengalinya. Kalau itu dia 10 soal, supaya dapat 100 berarti kali 10. Ini harus dilakukan. Oke. Pelan-pelan. Dah ya. 13 ini soal terakhir tadi, 13. Ini adalah slide 11 adalah slide yang soal terakhir. Oke. Nah, cuma itu ya. Nah, berikutnya. Itu virtual basicnya seperti itu. Berikutnya, Pak, gimana betul salahnya di mana gitu? ABCD-nya, A-nya mana untuk yang benar salahnya? Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Form atau Microsoft Form, kan ada kita buat nilai dan besar ininya ya, mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau di PowerPoint, benar dan salahnya, misal kita pilih A ini misalkan benar, misalkan. Kita bawa ke soal ini ya. Misalkan A ini benar. Bagaimana membuat dia benar? Caranya adalah klik angka A-nya, pilih sisipkan, pilih action lagi. Pilih action lagi. Siapa yang lumayan? Dah? Baik, saya ulangi lagi. Pilih A, kemudian pilih sisipkan, pilih action lagi, tindakan. Kemudian di sini, nah ada namanya jalankan mikro. Kalau di bahasa Inggrisnya apa ya? Oke, saya buat dulu apa ya? Nanti takut salah ya. Insert, kemudian action. Kemudian, run macro ya, run macro.
ini kita buat benar misalkan. Kita buat benar. Oke? Ketika benar, suaranya apa? Misalkan saya mau buat boom saja. Boom. Suaranya benar. Oke. Itu yang A yang benar. B, C, D salah misalkan. B, kita klik lagi sisipkan. Kita beri lagi tindakan. Kemudian jalankan makro. Ini kita buat salah misal. Salah. Oke. Kemudian mainkan. Misalkan lonceng. Nah, yang salah lonceng. Ini juga sama. C juga sama. Sisipkan. Tindakan. Rankan makro. Salah. Kemudian pilih. Tadi apa tadi ya? Lonceng. Ini D, sisipkan, tindakan, salah, kemudian lonceng. Oke, mana lonceng tadi? Kemudian pilih oke. Nah, itu cara membuat benar salahnya di PowerPoint menggunakan Visual Basic. Oke, coba kita jalankan dulu. Kita jalankan dulu. Karena gini, kalau sudah diatur benar salahnya, itu dia langsung pindah ke slide berikutnya. Ya. Oke, perhatikan ini misalkan A. Oh. Belum pindah ya? Sudah bunyi. Tapi belum pindah. Mestinya sekali klik benar atau salah, dia pindah. Oke? Oke, kita ubah lagi ya. Coba lagi. Ini berarti ada yang belum jalan. Kita pilih A ini. Kemudian pilih sisipkan. Pilih action. Sorry. Pilih action. Oke, pilih. Kok timbul ini dia? Sorry. Bentar. Ini timbul juga. Oke, saya pilih lagi. Sisipkan. Action. Nah, ketika kita pilih A, kita pilih A, semuanya harus pindah ke slide juga. Harus pindah ke slide. Kok nggak mau ya? Hyperlink tautan. Sorry. Nah, kalau dari mulai ini, ntar ya. Kita cek dulu, mulai. Kemudian, ini belum dijalankan. Mulai, ini action. Kemudian, hyperlink. Ini slide berikutnya. Oke, coba dulu ya. Ini juga sisipkan. Oke, coba kita coba ya. Kemudian mulai. Kemudian pilih A. C. Belum jalan. D. Belum jalan. Ada yang masih salah. Oke, makanya harus pelan-pelan. Kita cek ya. Sisipkan, tindakan. Udah benar belum? Benar. Oke, boom. Ini sisipkan, tindakan. Salah, lonceng. Oke, kemudian ini sisipkan, tindakan, salah, lonceng, oke. Ini sisipkan, tindakan, sudah jalan semua ya? Mulai, bukan mulai, salah. Kemudian, oke. Mestinya Bapak Ibu, dia langsung pindah ke sebelah. Kita cek lagi ya. Oke, kita cek lagi. Mulai. Oke, air putih. Sepertinya hyperlinknya belum dijalankan, Pak, di pilihan. Terus, jangan manual, saya maunya otomatis ya. Atau gini, Bapak Ibu. Kalau mau misalkan selesai soal satu gitu ya, boleh tambah tombol saja, boleh. Saya contohkan. Jadi banyak caranya. Atau ada juga yang bikin ketika klik A, ada timbul slide benar. Ya, timbul B, ada gambar salah. Banyak animasi sebenarnya. Tapi untuk kali ini kita hanya sederhana saja dulu. Nggak usah yang berat-berat. Sisipkan misalnya. Hyperlink sepertinya, Pak. Ya, hyperlink, ya. Hyperlinknya berjalan, Pak. Ketika diklik A itu, A, B, C, D, mungkin tambahkan hyperlink, Pak, ya? Iya. Atau gini, kalau nggak mau, gini aja. Tambahin, kita tombol lanjut aja kalau mau. Banyak cara sih. Saya mau isi aja ini.
insert. Ada tombol lanjut gitu. Kita mau tombol lanjut seperti ini, boleh. Ada tombol di sini juga boleh. Edit text, next misalkan. Boleh juga seperti itu. Tinggal kreasi saja Bapak Ibu ya. Ini next misalkan ini. Untuk B. Nah ini ditambahin, sisipin, tindakan, kemudian hyperlink, tautkan ke slide berikutnya, boleh. Kemudian pergeser, mainkan ini ketika klik, ada suaranya, boleh, palu, terserah, pergeseran. Kemudian ada mainkan suaranya, ada kita laser misalkan. Mana laser, oke, ini oke. Nah, seperti itu juga boleh kok nanti. Ya, tinggal tombolnya mau ditambahkan. Misalnya contoh ini, setelah kita pilih A, oke, kemudian pilih next. Oke, timbul ke sini. Ya, seperti itu. Misalkan ini, nah ini kan belum bisa jalan. Tinggal copy aja ini, bisa nggak? Bisa copy ini, kita timbul sini. Oke. Coba kita jalankan yang ini. Bagus materi. Oke, kemudian tinggal kita next. Ini pilih A, next. Kemudian pilih oke, okay, next lagi. Oke, okay, seperti itu. Mau dia. Di copy-copy aja kalau udah jadi. Ya. Oke, okay, seperti itu. Nah, nanti jumlahnya ini. Oke, okay, kita. Tapi harus dibuat satu-satu dulu ya. Harus dicek satu-satu. Supaya dia jalan ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Ini kita coba saja ya. Kita coba semua. Coba semua. Nilainya berapa nanti? Mulai. Saya mau beli ini benar. Kemudian next. Oke, okay, next. Kemudian daun seluruh tubuh dari. Oke. Okay. Oke. Okay. Next lagi. Ini mau pilih ini, boleh. Saya next lagi. Ingat buat seperti itu nanti. Next lagi. Saya mau pilih ini. Next lagi. Saya beli ini. Ini, ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Cek nilai. Berapa nilainya? 20. Ah, tombolnya belum dibuat ya. Tombol cek nilai ya. Oke, okay, cek nilainya belum dibuat. Ini sisipkan. Tindakan. Kemudian. Oh, cek. Kemudian laser. Ada tombol pergeseranmu sudah. Cek. Mestinya mau ya. Ada yang nggak mau nih. Kalau saya tambah tombol lagi, coba. Saya mau buat otomatis mestinya. Tidak ada pakai tombol lain. Mestinya seperti itu ya, finish. Bentar. Mestinya tidak harus tambah ini mestinya. Sisipkan. Tindakan, tapi kalau saya pakai hyperlink ini cek nggak bisa. Cek mulai nggak bisa. Shot laser. Ada yang nggak jalan ini. Oke. Oke, okay, siap. Ada yang nggak jalan nih Bapak Ibu. Harus satu-satu ya, karena nggak bisa. Kalau kita tidak cek satu-satu, ini nggak nyambung. Ini harus nyambung semua. Jadi sesuai dengan perintah virtual basicnya, kalau ini visual basicnya, ini kan perintahnya tidak boleh ini. Jadi tidak boleh ada dalam satu jawaban, abis dalam sebuah soal itu ada double benar dan ada apa namanya ada salah misalkan benar terbuat dua kali itu nggak boleh karena ini perintahnya ini adalah slideshow window view next jadi harus ada namanya active view next jadi ketika dia benar nilai plus satu dia benar dia akan pindah ke slide berikutnya ya atau nanti saya contohkan saya ambil satu lagi yang nanti yang sudah benar ya
saya kasih yang benar, yang benarnya yang ada di yang ada di punya saya nanti. Saya kasihkan lagi. Mungkin itu Bapak Ibu ya, nanti kita praktekkan, saya kasih yang benarnya nanti supaya ini kelamaan waktunya nanti untuk menjelaskan satu persatu. Karena harus cek satu persatu ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Sapar. Jika ada pertanyaan nih Pak Sapar. Terima kasih Pak Janawi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, saya buka sisinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Lukman. Pak Lukman dari mana, Pak Lukman? Dari Pasuruan, Pak. Ya, silakan Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sapar, terus Pak Alhamdulillah ketemu sama Pak Dharma Nawi. Selaku narasumber Alhamdulillah luar biasa, Pak. Jenengan, Pak. Saya apa perlu apa namanya apa ya? Menimba ilmu dari jenengan supaya ilmunya berkah, Pak. Luar biasa jenengan tadi PowerPoint-nya dan implementasinya juga bagus. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Pak Lukman dari SMK Negeri 1 Sukorejo Pasuruan, Pak. Jawa Timur, Pak. Jauh sekali, bisa tembus ke sini. Yeah. Ya. Oh iya, siap, Pak. Ini tadi, Pak, ilmu hyperlink, Pak. Untuk penggunaan PowerPoint ini, Pak, memang secara tidak langsung ini memang kalau misalkan dilihat itu mudah, Pak. Tapi kalau kita implementasikan secara real itu jelimet. Kalau kita benar-benar implementasi di apa namanya di PowerPoint. Tadi sudah saya amati jenengan pada saat apa namanya? Pepertakan pembuatan kuis, Pak ya. Iya. Di apa namanya? Di apa namanya di PowerPoint. Itu memang betul, Pak. Kalau misalkan kita buat ya iseng-iseng itu tuh memang berhasil. Kalau misalkan kita apa namanya? Kita apa namanya buat secara iya ada pasti ada miss trouble itu pasti. Lah, jawabannya untuk, bisa. Ya, untuk pertanyaan Bapak, ini pertanyaan sangat penting dalam penggunaan PowerPoint itu secara langsung itu nama juga PowerPoint, Pak ya. Jadi teksnya kan poin-poinnya aja, Pak ya. Ya, itu secara tidak langsung kita itu membuat PowerPoint itu kayaknya teksnya itu semua masuk. Gambar masuk semua. Kalau misalkan itu semua masuk, itu bukan PowerPoint. PowerPoint kan poin-poinnya, Pak. Ya. Ya. Sama juga PowerPoint. Jadi poin-poinnya, inti-intinya itu masuk di situ. Nah, itu apa namanya? Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mendesain sebuah PowerPoint itu menarik, singkat, padat, dan jelas, sehingga menarik apa daya minat, daya apa ya, daya imajinasi siswa agar tertarik kepada media yang kita buat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, ini kesulitan yang saya alami real, Pak, di lapangan bahwasanya memang pembuatan kuis itu perlu ini, Pak, apa namanya teliti, Pak, terutama di apa yang ya hyperlink dari slide 1 ke slide 2, slide 3 ke slide 4 dan sebagainya itu kita harus teliti. Misalkan kalau kita pindah ke slide 1 ke slide 2, itu ternyata kita klik yang slide 1 ke slide 3. Jadi mainnya gimana? Mungkin Pak Damnari, Darnawi, mungkin ada tips-tipsnya kita buat sebuah kuis yang sekiranya tidak trouble. Contohnya tadi di Visual Basic itu, Pak. Tadi juga saya amati mungkin ya kita perlu apa ya, perlu apa tipsnya Bapak mengenai pembuatan kuis ini, Pak, di pembuatan hyperlink dan lain sebagainya. Mungkin itu, Pak, dua pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah Bapak ilmu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak Jar. Baik, terima kasih Pak Lukman, jauh-jauh ini. Baik Pak Sparudin, saya akan jelaskan. Ada satu yang kelewatan tadi, saya mau nyampaikan kenapa nggak mau jalan, udah tahu jawabannya gitu. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum saya jawab yang Pak Lukman ya, ada pengaturan yang Bapak Ibu harus aktifkan gitu. Contoh gini,
buka file, kemudian buka opsi. Ini harus juga dicatat nih. Saya lupa juga, ya, nggak mencatat opsi. Kemudian ada namanya pusat kepercayaan, nah bukan. Bentar. Oh ya, ini soalnya betul. Dibuka di file, kemudian option dicatat ini supaya jalan soalnya. Kemudian trust, namanya ini pusat kepercayaan. Kalau bahasa Inggrisnya trust apa ini ya? Ya, ada di pusat kepercayaan itu ada trust namanya. Trust center ya. Oke, trust center betul. Trust center. Oke, kemudian pilih namanya trust center setting, pengaturan pusat kepercayaan. Oh, belajar bahasa Inggris juga ya. Trust center setting. Pelan-pelan, Bapak. Pelan-pelan. Oke. Soalnya file option pilih trust center. Oke. Kemudian pilih trust setting, trust center setting. Oke, betul. Kemudian pilih aktifkan semua. Oh. Ya, siap, jadi siap. Enable all macros, semuanya aktifkan. Karena kalau tidak diaktifkan makanya tidak jalan tadi. Oke, klik aktifkan okay. Semua makro, Pak ya. Ya, aktifkan semua. Oke, pilih oke. Kemudian oke lagi. Nah, ketika saya jalankan, ini akan jalan ini. Perhatikan. Kemudian preview. Kemudian saya mulai. Kemudian saya pilih A. Dia akan jalan. Jadi sudah dibuat ini ya. Akan jalan terus. Tidak apa-apa, ini terus akan jalan. Kita pilih terus saja. Itu diaktifkan. Kemudian apa lagi? Apa ini? Kemudian saya pilih lagi. Saya pilih lagi. Kemudian saya pilih lagi. Pilih lagi. Oh, tetap. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ini harus semuanya harus diaktifkan. Buka file. Buka option lagi. Kemudian ada namanya active setting apa macro setting? Bukan macro setting ya. Active setting atau add-ins. Active setting. Kemudian access aktif tingkat lanjut bukan komstit bukan. Sorry. Buka file option. Ini ada namanya active setting ya. Kok enggak ada ya? Tingkat lanjut atau kemudian akses tingkat lanjut bila akses cepat add-in percayaan. Biarkan misalnya sistem dengan saya bekerja tingkat lanjut. Bukan ini. Saya ada punya bacaan ini ya. Bacaan namanya active setting namanya. Active setting itu namanya di-enablekan semua mestinya. Oke, sambil saya nanti pelajari di mana salahnya. Ada lagi yang diaktifkan ya. Buka add-in. Oke, pertanyaan Pak Lukman tadi. Sambil saya cari juga, Pak. Ya. Oke, pertanyaan Pak Lukman. Satu, Pak Lukman. Saya juga ada sama. Di dalam makro, ada di dalam trust center tadi, Pak. Ada trust center. Yang active setting itu. Iya, bentar. Ada di trust setting ya. Trust setting, pengaturan trust setting. Oh ya, ini nih. Iya, betul. Pengatur aktifnya ada di bagian itu, betul. Di bagian trust setting ya. Oke. Itu semuanya di enable kan ya, enable kan. Pengatur aktifnya di enable kan. Oke. Atau nanti Bapak Ibu kalau masih kebingungan nanti tutorialnya saya kasih biar enggak bingung juga sih. Ya Pak, siapa? Saya juga sering lupa ya. Oke, khusus Pak Lukman. Ya. Nggih, matur nuwun. Pak Lukman, khusus Pak Lukman, saya dulu mencontoh seperti Bapak juga. Saya pernah mencontoh ada yang juara beberapa kali secara nasional, tingkat nasional,
Kalau Bapak Ibu kenal dengan master kami namanya Pak Erwin Hamid dari Kendari, saya nyontoh beliau juga. Jadi bagaimana presentasi yang baik, saya ambil presentasi dia, ya. Kok menarik sekali presentasi ini, saya mintakan dengan beliau, Pak mohon saya ATM, saya amati, tiru, modifikasi. Presentasi beliau yang mengantarkan beliau pernah beberapa kali juara nasional, saya pakai juga untuk presentasi saya untuk dalam lomba. Ternyata presentasi itu menang juga gitu. Tapi setelah modifikasi. Ya. Oke. Amati, tiru, modifikasi, Pak ya. Iya, amati, tiru, modifikasi. Mana yang baik kita ambil. Siap, ATM. Iya. Siap. Saya juga sama seperti itu. Jadi saya tidak memandang itu dia sudah juara atau enggak. Ambil saja ilmunya, kemudian kita copy paste saja apa yang bisa kita lakukan. Dan kita modifikasi sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, supaya menarik gini, yang menarik itu, Bapak ikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Boleh yang berbayar, boleh yang gratis. Jadi kalau saya sering seperti itu. Jadi setiap bulan itu ada pelatihan-pelatihan kita ikuti. Mana yang kemampuan kita belum sampai kita ikuti. Jadi sehingga misalkan hari ini Bapak ikut, ya udah supaya ilmu ini jangan pernah terpendam dengan kita sendiri, makanya mulailah belajar dan mengajarkan. Itu prinsip saya. Ilmu ini saya dapatkan, kemudian saya ajarkan supaya ini jangan lupa. Seperti itu Pak Lukman. Iya Pak. Belajar sebanyak-banyaknya Pak ya. Ya. Silakan Pak Saporin kalau masih ada. Oke, Bapak Ibu masih ada? Pak Jarnawi. Pak. Ini. Ibu siapa nih? Ya. To the point aja deh Pak. Ya, saya mau to the point aja Pak. Kata Bapak tadi tuh prinsip ATM kan Pak? Iya. Biar nyambung dengan Bapak yang tadi nih, bagaimana cara membuat PowerPoint yang apa ya? Yang enggak terlalu, pokoknya PowerPoint yang baik itu bisa Bapak share lah yang contoh yang dari Bapak gitu. Yang menarik. Jadi kan kami ada. Oke, ada apa ya? Ada contoh gitu lah, Pak. Oh ya, ya, ya. Baik, baik. Jadi nanti di link saya kasihkan, nanti saya tambahin ya. Tambahin tutorial, saya tambahin PowerPoint yang mana yang pernah menjadi juara gitu. Oke, makasih banyak, Pak. Barokah ilmunya. Amin, 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 amin. Amin, barokah. Amin, semangat terus. Amin, amin. Makasih banyak, Pak Jarnawi. Uya ini semangat, Nian. Ada lagi, Pak Sata, Mas Ada. Harus ada semangat, lagi, Pak, Bu. Saya, Pak. 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 Boleh nambah, Pak. Cuma nih. Alamsa, Alamsa. Alamsa lagi. Ya. Agak menarik nih materinya nih. Pak Alamsa, pergi ya, aja, ya, ya. Pergi okay. Aja ke kaul, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Saya ingin menanyakan ini, Pak Danali, kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi, apa tentang materi tadi ya, apa agak menarik juga ini. Tapi kita sering lihat juga, Pak, di media flash itu kan, misalkan kita menyuruh siswa mengerjakan ada 15 soal, dengan waktu tertentu gitu. Apakah di apa namanya PowerPoint itu bisa kita buat sambil melihat tes juga, Pak? Kira-kira seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaannya, Pak. Makasih, Pak. Iya, iya, iya. Buat Pak Alamsa itu tantangan ya. Tantangan buat kita untuk ini lagi menggali lagi. Mestinya harus ada tool itu dengan waktu itu. Tapi di PowerPoint belum saya jalankan. Tapi kalau di Bapak mau tingkat lanjut di Articulate Storyline, kemudian di Smart Apps Creator, nah, itu sudah ada waktu. Makanya saya bilang tadi di awal ada kelemahan, ada kelebihan, ya. Nah kalau di sini belum kita gali, mungkin ada sih, tapi belum nyampe ke kita aja ilmunya gitu. Nah, gitu Pak Lamsah. Tapi kalau di Articulate Storyline, kemudian di Smart Apps Creator. Nah, nanti kalau Bapak Alamsah dan kawan-kawan yang lainnya mau belajar juga, mau level yang lebih tinggi lagi, kan PowerPoint ini udah tahu nih. Naikkan lagi levelnya. Levelnya level Articulate Storyline. Oke. Okay. Kalau sudah bisa Articulate Storyline,
naik lagi levelnya ke Smart Apps Creator. Nanti Bapak Ibu PSM-nya yang mana yang menguasai? Nah, kalau tiga-tiganya bisa kuasai ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak ya salah satunya kalau PowerPoint ini sudah powerful sebenarnya, ya. PowerPoint ini sudah powerful. Kita dalam hal membuat media menjadi interaktif. Mau buatkan HTML5 bisa, membuatkan APK bisa, ya. Sederhana saja dulu. Dan Bapak Ibu semua, pemenang dari lomba mobile education yang dilakukan oleh kementerian, dari 10 pemenang itu ada 3 di antaranya adalah dari PowerPoint, membuat media interaktif dengan PowerPoint, ya. Jadi tidak pula kita pakai yang lain-lain tapi tidak menguasai juga tidak ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau tingkat level tinggi, lebih tinggi lagi, belajar namanya Adobe Animate. Saya pun harus belajar ke situ. Karena juara satu dalam hal membuat media edukasi yang interaktif, yang bisa ada gamenya, yang ada bisa kuis yang menarik, itu mereka gunakan Adobe Animate. Kalau dulu boleh dibilang dengan Adobe Flash dulu. Kalau sekarang pakai Adobe Animate. Tapi, sekali lagi, itu sudah tingkat expert, yang mahir. Kalau kita ini cukup yang sederhana dulu. Nanti pelan-pelan akan naik-naik lagi ke level yang berikutnya. Seperti itu Pak Lamsah. Silakan Pak Saparudin kalau ada lagi yang lain. Terima kasih Pak Jarnami. Sebelum ke Pak Budi lagi. Ini masih ke Pak Budi nanti Pak? Iya. Masih ada waktu? Sampai 3:30 kita. Iya. 8 menit lagi masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Pak Lukman. Nggih. Saya mau nambah lagi, Pak. Ke Pak Darnawi, Pak. Pernah ini, Pak, menggunakan iSpring, Pak. iSpring apa bedanya, Pak ya? Oke. Okay. iSpring adalah untuk jadikan HTML5. Ya. Yeah. Oh. Ya, ini contohnya saya share. Oke. Ini wah, luar biasa, Pak. Pak Janarwi. Pak Lukman ini nambah-nambah ini mancing-mancing ini, Pak Lukman ini. Oke. Nah. Penasaran, Pak ya. Ini ada bacaan iSpring. Di atas ini ada bacaan iSpring. Kelihatan ya? Nggih, Pak, kelihatan, Pak. Ah, ada iSpring. Kalau iSpring ini itu nanti exportnya, publish-nya itu jadinya HTML5. Oh, nah, betul ya. Ya. Oke. Nah, ini kelas. Mantap nih, Pak. Ini kelasnya sudah sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu kami ajarkan. Oke. Tapi ada tapinya, belum diajarkan bagaimana publish di hosting dan domain. Karena di 2 minggu yang lalu kita barusan belajar bikin website. Nah, kalau sudah bisa bikin website, insya Allah apapun materi kita bisa di-online-kan. Dalam room ini banyak kok peserta kita yang sudah ikut itu. Itu ya Pak, jangan nambah-nambah nanti biar jangan pusing yang lain gitu. Nanti pusing juga yang lain ya. Matur nuwun Pak. Oke, sama-sama. Satu lagi Bapak Ibu. Terakhir ini. Tinggalkan aja. Masih ada? Masih 5 menit lagi kalau masih ada. Ibu. Oh iya. Oke, Bapak Ibu sambil ada yang nunggu. Ada yang nanya? Lanjut, Pak. Oke, Bapak Ibu semua, waktu saya 5 menit lagi. Ya. Saya nyambung dari Pak Marzuki tadi. Dua hari yang lalu kita itu dipercaya oleh IGI Pusat. Sini, ya? IGI Pusat dekat ini. Saya jadi adminnya. Jadi kalau ada Bapak Ibu mau daftar IGI bisa hubungi kami dan bisa kami approve ya. Ya. Oke, ini contoh saya akan contohkan Bapak Ibu yang sudah
Oke, okay, sorry. Ntar saya belum saya share. PNS6E. Ntar ya. Oke, okay, saya share dikit. Izin share lagi. Ini Bapak-Ibu, kami sebagai admin dari IGI Wilayah Bengkulu, jadi punya kesempatan Bapak-Ibu untuk daftar secara gratis. Ini beberapa yang belum lengkap, makanya belum kami approve untuk menjadi anggota. Jadi silakan nanti Bapak-Ibu kami menyediakan sampai tanggal 30 November ini, silakan daftar gratis dan nanti kami approve sebagai anggota IGI Wilayah Bengkulu. Ya. Dan hari ini per kemarin kita sudah ada penambahan 100 anggota. Kita upayakan sampai tanggal 30 November nanti ada 1000 anggota IGI. Sehingga kita setiap minggu saya sudah minta dengan Pak Saparudin ini bagian peningkatan mutu guru. Dan mintakan setiap minggu, bahkan dua minggu sekali kalau memungkinkan, itu ada pelatihan maupun ada webinar. Jadi kalau bedakan nanti Bapak-Ibu, webinar itu hanya sebatas seperti ini, kalau pelatihan nanti itu ada tugas yang harus diberikan, artinya harus diselesaikan. Selama ini kami sudah 4 kali melaksanakan pelatihan, harus ada output yang dikeluarkan, ya seperti itu. Itu saja Bapak Ibu sebagai informasi kami di IGI Wilayah Bengkulu. Baik, bertanya Pak. Silakan. Terakhir ya, Pak Saparudin ya terakhir ya. Ya Pak, iya Pak. Ya. Silakan Ibu. Mungkin agak sedikit melenceng Pak, bukan hanya tentang materi PowerPoint. Ya. Saya ini kebetulan mahasiswa Pak. Oh, mahasiswa, mantap. Tulisan PGRI di Agama Islam Negeri Bengkulu. Ya, IN ya. Kebetulan ibu saya, jadi saya juga ikut tertarik gitu. Nah, karena insya Allah juga saya ingin menjadi guru, Pak. Nah, Amin. Berkaitan dengan keanggotaan IGI, kalau saya mau daftar itu bisa apa enggak, Pak? Gini, ya, di IGI itu ada 3 keanggotaan, ada 3 anggota ya. Ada 3 keanggotaan, ya silakan saja. Jadi ada anggota yang luar biasa, ada anggota biasa. Tapi kalau mahasiswa ada anggota apa ya? Saya lupa. Ada satu istilah lagi di keanggotaan di IGI, ya. Ada boleh kok nanti. Tapi ada IGI apa namanya? Ada kekhususan, ya. Apalagi calon guru ya, boleh silakan, nggak masalah ya. Ya, berarti diperbolehkan ini Pak? Ya silakan. Oke, terima calon kasih guru. Banyak Pak. Ya, semester berapa sekarang? Lagi nyusun. Oh lagi nyusun, ya kami doakan cepat selesai ya. Ya Pak. Tuh ada Pak Marjuki. Paling enggak ini Pak Janawi ada home base-nya dia. Misalkan honor di sekolah mana gitu. Oh iya. Boleh juga ya Pak Marjuki seperti itu ya, honor di mana atau pernah ngajar di les di mana gitu, boleh juga. Baik. Pak Janawi informasikan juga bahwa teman-teman guru honor itu dari pemerintah kan sudah diumumkan belum akan ada subsidi itu gaji untuk iya untuk guru non PNS. Kalau ada sebagian di share Pak Marjuki. Oke, baik. Baik, Bu Ruki apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Marjuki sehat. Baik. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Karena waktu sudah 15.30, Pak Saparudin ada lagi enggak? Iya. Sudah Bapak Ibu, karena waktu juga ini nih, sudah habis waktu kita itu. Saya kembalikan dulu ke Pak Budi, silakan.
Pak Budi? Masih di sini Pak Budi? Kalau enggak kita masih lanjut ini. Halo Pak Budi? Baik, Bapak, Ibu, materi yang sangat luar biasa ya, dekat dengan kita, dekat dengan guru, dekat dengan masyarakat, ternyata memang kita menjadi powerful. Gitu ya Pak Jarnawi? Iya, siap. Dan ini bisa menjadi powerful untuk anak-anak didik kita ya. Baik, Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, tidak terasa sudah 3:30 di laptop saya ini sudah menunjukkan. Di sini juga sudah hadir BM, Bipro, Muko-Muko, Pak Puji Widodo. Pak Puji? Siap, Pak Budi. Dari materi yang disampaikan oleh Pak Zarnawi, ini naras apa peserta antusias sekali nih, Pak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Waktunya kurang aja gitu ya. Iya, saya mengikuti dari awal sampai akhir tadi. Bahkan saya juga sangat tertarik sekali apakah saya juga bisa ikut jadi guru ini. Karena saya sering mengajarkan ke tim saya untuk presentasi dan sebagainya kan. Kalau Pak Puji mengikuti pelatihan bisa Pak, tapi kalau mendaftar sebagai IGI belum, tapi belum tahu juga ini kalau mendaftar sebagai IGI. Boleh, boleh. Nanti saya minta WA-nya Pak Jarnawi saja. Kalau enggak tahu nanti saya tinggal tanya kok. Boleh Pak? Pak Jarnawi. Siap, Pak Puji. Siap. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu guru juga boleh ya semuanya yang ada kesulitan mau membuat apa silakan aja WA ke yang, Pak ini. Yang jalan raya. Iya. Rumah saya tuh aduh. Kita itu Bapak Ibu punya channel Telegram. Jadi channel Telegram saya itu cari aja Mr. Jarnawi. Saya itu punya brankas, jadi punya software. Jadi silakan masuk ke brankas software saya, kemudian silakan saja masuk di Telegram di channel saya. Bisa komunikasi di sana. Jadi update tentang informasi semuanya di sana. Siap, siap. Baik Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara. Sudah menunjukkan 3:30 ya. Terima kasih kepada Pak ya, selaku BM Muko-Muko. Atau ada yang ingin disampaikan Pak? Untuk kegiatan kita sore hari ini. Cukup, terima kasih Pak Budi dan teman Bapak-bapak, Ibu guru semuanya sama kita Pak Mr. Jarnawi. Thank you. Sama-sama, Pak. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Puji Widodo. Terima kasih kepada Pak Marjuki, Ketua IGI Bengkulu. Hati-hati di jalan, Pak. Iya. Sehat. Baik, terima kasih, Mas. Pak Jarnawi. Pak Puji, terima kasih. Punya berkah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Saparudin. Mana dia nih, Pak Saparudin nih? Oke, Pak. Yang membantu mendampingi Pak Jarnawi. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kegiatan webinar kali ini. Ya. Semoga kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambah kompetensi kita sebagai seorang guru dan pastinya ini semua bisa membuat keberkahan untuk kita semua. Akhirnya saya selaku mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata atau hal lain yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Untuk informasi mengenai sertifikat, ini akan diadakan oleh panitia dengan waktu maksimal selama 1 bulan. Untuk itu, pastikan Bapak Ibu ya untuk mengisi daftar absen sesuai dengan nama dan gelarnya yang sesuai dengan EYD ya. Jadi kami informasikan bahwa panitia tidak melakukan revisi atau perbaikan penulisan pada saat penulisan di sertifikat. Jadi hanya mengcopy dari daftar Bapak Ibu tulis. Akhirnya terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah kegiatan hari ini kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Sapar, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Budi. Pak Alamsah, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih.